Untuk lebih mendekatkan diri mahasiswa dengan dunia kerja di industri pariwisata dan perhotelan, sekitar 50 mahasiswa Akademi Pariwisata Majapahit ini menghadiri acara Table Manner di Hotel Grand Darmo Suite pada Desember 2015 lalu. Kedatangan rombongan mahasiswa D3 Perhotelan dan Pariwisata Akbar Majapahit ke Hotel Bintang 4 di Kompleks Taman Bungkul Surabaya didampingi dua dosen pembimbing, yakni Paulus Sutrisno dan Herdita. Kedatangan mahasiswa Akbar Majapahit di Hotel Berbintang 4 ini langsung mendapat sambutan hangat dari GM Hotel Grand Darmo Suite Suprianto yang diwakili Food and Beverage Manager Iketut Heri Astana. Hari ini Table Manner itu saya mengajarkan cuman bagaimana cara dan etikanya pada perjamuan makan. Khususnya untuk mahasiswa yang ada di Majapahit, Hotel and Tourism Academy. Selanjutnya, mahasiswa diajak ke tempat acara yakni di Jayabaya Room untuk mengikuti acara seremonial penyambutan. Kemudian, meninjau sejumlah fasilitas hotel. Layanan dan fasilitas hotel yang dilihat mahasiswa antara lain, layanan petugas front office di lobi hotel, room hotel atau penthouse executive suite dan deluxe suite, lantai 13 dan fasilitas meeting room di penthouse. Selain itu, mahasiswa juga ditunjukkan fasilitas dapur, kitchen, pastry, restoran atau Angling Darmo Restoran, bar dan kafe, serta swimming pool yang menyatu dengan bar. Selesai keliling hotel, selanjutnya mahasiswa diajak ke Jayabaya Room untuk mengikuti acara inti yaitu Table Manner. Acara Table Manner ini dipandu langsung oleh FBM Hotel Grand Darmo Suite Iketut Heri Astama bersama asistennya Dodik Hermawan. Pada acara Table Manner, tentunya meja makan sudah di set up untuk jamuan makan resmi. Ada gelas piala, sendok berbagai ukuran, pisau, napkin atau celemek, dan tisu. Menurut saya table manner itu tata cara makan secara formal. Jamuan makan internasional. Ke acara jamuan makan siang, menu makanan pembuka atau appetizer yang disajikan adalah salad buah dan sayur. Di sini para mahasiswa diajarkan aturan etiket yang digunakan saat makan dan juga mencakup penggunaan yang tepat dari peralatan. Menu yang kedua adalah chicken cream soup. Sedangkan menu utama main course-nya berupa chicken grill with sauce, dan sebagai makanan penutup dessertnya adalah apple pie with caramel.
misalnya sama. Apabila mereka kesulitan, nanti akan menemukan atau ditemukan pada jamuan makan malam atau makan siang yang resmi sebenarnya. Juga ada apa? Kami merasa sangat senang soalnya di sini ada macam disediain macam menu dan tata cara bagaimana untuk menggunakan alat-alat di atas meja, menerapkan ketika ada forum atau kegiatan di masa yang akan datang dengan orang-orang penting. Itulah tadi kegiatan mahasiswa Akpar Majapahit Surabaya di Hotel Grand Darmo Suite dalam pembelajaran tata cara makan atau table manner. Jika kalian ingin melanjutkan kuliah di bidang studi perhotelan atau usaha perjalanan wisata, silakan menghubungi alamat ini. Kampus Akpar Majapahit, Jalan Raya Jemur Sari nomor 244 Surabaya. Telepon 031-84-33224 atau 25-84-80-821. Akpar Majapahit, taksi inovasi, pasti Majapahit. Akpar Majapahit, teknologi terkini, pasti Majapahit. Akpar Majapahit.